Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Disiarkan besok malam hari, Timnas Indonesia U19 versus Hong Kong di laga kedua grup terkualifikasi Piala Asia U20 tahun 2023. Tonton sampai habis karena kami akan beritahukan jadwal dan jam tayang resminya di stasiun televisi nasional. Di sisi lain, Ronaldo Quatah tuai kritik pedas usai laga Timnas Indonesia U20 versus Timor Leste. Sang ibunda beri pesan menyentuh. Bintang Timnas Indonesia U20, Ronaldo Quatah, mendapat kritikan usai menghadapi Timnas Timor Leste U20 di laga perdana kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2023. Mendapati hal ini, ibu Ronaldo Quatah, Citra Kusumawati, pun memberikan pesan menyentuh kepada anaknya. Sang ibunda, Citra Kusumawati, kemudian angkat suara. Dirinya turut memberi nasihat kepada putranya agar tetap semangat dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Berikan segala kemuliaan kembali kepada pemberi. Tidaklah kuat, pintar dan hebatmu melainkan karena Tuhan izinkan dan memampukan. Tulis Citra dalam Instastory di akun Instagram pribadinya. Kamis 15 September 2022. Semangat buat kamu sayang Ronaldo Quatah 7, Tuhan Yesus memberkati, sambung Citra sembari mengunggah foto anaknya mengenakan jersey merah putih. Performa Ronaldo tampaknya tidak terlepas dari cedera yang dialaminya kala menjalani pemusatan latihan, TC. Sebab sebelumnya, Shin Tae-yong sempat mengonfirmasi bahwa Ronaldo mengalami cedera. Menurut jadwal yang dirilis oleh AFC, Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Hong Kong pada hari Jumat tanggal 16 September 2022. Laga ini bakal disiarkan langsung oleh Indosiar pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Info ini juga disampaikan oleh Indosiar melalui Instagram resminya.